nonton RC video. Nih, kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol sama apa ya? Influencer, asik bukan? Petinju. Petinju bener juga. Dia tuh tinju sebenarnya. Jadi motovlogger. Jadi mungkin lu lebih terkenalnya sebagai motovlogger kali ya. Enggak tahu deh. Gua enggak terkenal. Si enggak terkenal tuh. Coba-coba lu perkenalkan diri dulu. Gua perkenalin dikit aja. Mungkin kalian tahu yang namanya Gus Ali. Halo guys. Siapakah Gus Ali? Coba lu perkenalin dong diri lu. Gua ada profilnya sih. Ada itu kalau mau PDF-nya. Oke, langsung ada di sini ya, editor. Jadi gue Gus Ali, gue motovlog Indonesia dari tahun 2016. Masa sih Indonesia? Iya, dong sama Arab-Arab dikit. Dan saya tinggal di Cinere, jadi kalau ketemu di jalan, nggak perlu cari di Tinder, saya ada di Cinere. Surprising. Diliatin serem banget, gue wow. Takut nih. Dan saya di sini, kali ini kita mau bikin video apaan sih? Gue sebenarnya udah perkenalan segitu doang. Umur iya. Mungkin? Oh, umur saya 25, tinggi saya 163, berat badan saya 65 kilo. Jangkauan tangan? Jangkauan tangan, berapa ya? Saya nggak tahu reach saya berapa. Udah itu aja sih. Itu aja ya? Nggak menarik, Queen. Oke, karena menurut dia nggak menarik, kita selesai. Tetex Boots. Bisa banget bos, gila lo. Jadi gini, gue salah sebenarnya ini kayak kita mau ngobrol. Sepatu kita sama loh. Sama-sama dari TCX Boots Indonesia. Kayak gitu. Ya sebenarnya ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol santai lah kita. Klarifikasi. Enggak, kalau itu tempat yang lain. Oh. Ya. Itu kalau itu nunggu diundang. Oh, nunggu diundang. Iya. Kalau kita mau datang boleh. Oh, kita open the door ya. Kita open the door. Hey. Jadi gini sebenarnya gue ini tuh kayak segmen buat kita ngobrol-ngobrol aja sih, tanya jawab. Bukan tanya jawab ya, lebih ngobrol-ngobrol lah gitu. Gue pengen tahu lebih banyak mungkin tentang lo gitu. Karena sebenarnya kan dari awal gue taunya, oh Gus Ali tuh motovlogger yang apa ya dulu tuh daily kayak RJ lah pokoknya. Kayak RJ lah, dia lebih ke SJ Bali. Nah kayak SJ Bali, jadi klip-klip riding hari-hari gitu. Dari situ gue tuh pengen nanya sebenarnya, lo kenapa memutuskan untuk jadi motovlogger yang kayak gitu? Maksudnya yang tipenya kayak gitu gitu ya, yang lo rekam semuanya, terus lo potong-potong, lo jadiin satu. Oh, gue sebenarnya tuh senang riding dari dulu. Riding kadang gabut cuma muter-muter doang gitu kan. Dari habis umur itu, 3 kan? Dua sih. Oh dua, oke siap. Baru lahir nih, oh ya langsung nyeng. Wah, wow, udah naik PCX ya. Dulu PCX kan lu? Dulu PCX. Ah, PCX helmnya AGV putih emas. Putih emas. Wih. Tahun 2010. Siapa yang enggak kenal Gus Ali coba? Gila. Terus. Nah, jadi habis itu gua riding, habis itu gua nonton video Royal Jordanian sama SJ Bali. Oh, jadi awalnya lu nonton RJ dulu dan SJ dulu. SJ. Oh. Gua ngeliat Royal Jordanian, wah anjir keren banget. Ternyata di Indonesia ada juga SJ Bali. Kan sering riding sama lu kan ya? Iya, dulu suka. Dulu waktu di Bali gua nyempet lah ngobrol, kenal dan riding beberapa kali sebenarnya. Iya, dia pakai Z250. Dia pakai Z250. Nah, habis itu gua kepikir, aduh kok gua kepengen juga ya. Ya udah gua beli tuh action cam yang Xiaomi. Gua coba-coba. Iya. Nyoba, wah asik juga tuh, pakai kamera di kiri, ciri khas gue, kamera di kiri, ciri khas RJ. Oh RJ kiri juga ya? RJ pasti kiri. RJ kiri, oke. RJ kiri, dia pakai kamera kiri, abis itu SJ juga kan. SJ kanan ya? SJ pakai itu, dia pakai kamera Sony. Sony bukan, apa? Bukan, dia Ghost. Sony Ghost itu? Drift. Sony itu? Emang Sony? Bukan, itu Drift Ghost. Tapi dari Sony. Emang iya? Gak tau sih, kok gue jadi ragu ya? Pokoknya Drift Ghost yang bentuknya kayak penggaris kan? Panjang. Iya, yang pokoknya dia tuh nempel gitu terus bisa diputar-putar yeah, gini. Iya, kameranya bunder gitu. Kayak dulu punyanya Ajegum juga. Ajegum kan oh, juga. Oh iya, Ajegum juga. Drift, iya. Setahu gue itu bukan Sony, itu Drift. Drift ya? Drift Ghost. Ghost kalau gak salah. Iya. Terus. Habis itu gue pikir yaudah gue coba juga. Berjalannya waktu, jalan YouTube channel. Jadi tiap hari nge-shot gue. Oh jadi lu emang terinspirasi dari Royal Jordanian ya? Dan SJ Bali. Dan SJ Bali ya. Nah. Apa kabar ya SJ hari ini? Gitu. Masih konten-konten kan lu? Terakhir dia komen di post gue sih. Lu pas gue bahas Z250. Kan? 2 bulan lalu kayaknya. 2 bulan lalu masih ada? Masih. Gua tapi pernah. Dia udah gak nge-post dari 2 tahun lalu kayaknya. Iya parah banget, hilang tiba-tiba. Kemana kok SJ? Kembalilah pulang. SJ.
Where have you been? Where are you? We miss you. Sabar. Kita tag ya, at SJ Bali. Kita tag bus Indonesia. Hard sell sekali, anjir. Kan ada jeda iklan gitu. Iya, ini iklannya gitu. Iya. Untuk bilang dia bikin kayak gitu. Nah, sebelum lu jadi motovlogger kayak sekarang nih, lu sebenarnya kuliah kah? Atau kerja kah? Atau apa? Kerja gue. Oh, lu kerja? Kerja, gue buka itu kedai kecil gitu. Kayak boba gitu. Buka, abis itu YouTube gue jalan, gue tinggal. Gue buka. Itu waktu lu umur berapa? 2010, 9 tahun yang lalu? 2016. Gue tuh yang boba itu 2015 start, 2016 stop. 2017 stop. Oh, lu pertama kali ngelihat RJ itu 2010. Enggak, RJ udah lama gue lihat. Oh, justru sebelum 2010. Iya. 2010. Gue lihat RJ dari 2012. Oh, 2012. Tadi 2010 apa kalau gitu? Enggak tahu, lu yang bilang. Lu yang ngomong tadi 2010. Enggak, 2016. Coba di rollback ya. Siapa yang benar? Gitu. Jadi 2015 lu itu lu posisinya baru lulus atau masih kuliah? Enggak, gua berhenti kuliah. Gua berhenti kuliah buat nyoba-nyoba usaha, enggak ada yang jalan usahanya, jadi YouTuber. Jadi rata-rata kalian lihat YouTuber yang banyak subscribernya itu ini gagal semua kerjaannya. Makanya jadi YouTuber. Jadi emang lu pengennya usaha awalnya ya? Iya, pengennya usaha. Apa aja? Lu udah pernah buka apa aja? Gua mau kena jualan dulu, nggak berhasil. Baju nggak berhasil. Baju apa tuh? Beli kaos polos. Oh, terus jual lagi? Polos. Nah, di Bandung gua ngambilnya. Oh gitu? Berangkat ke Bandung cuma buat ngecek. Terus? Abis itu gua... Pernah, kaos, boba. Boba, abis itu apalagi sih? Ganja belum sih. Weh, tenang. Semua bisa diomongin baik-baik. Tenang. Apalagi ya? Oh iya, gua jual akun game. Jual account game tuh gimana ya? Gua mainin gamenya sampai levelnya tinggi, gua tawarin ke bocah-bocah SMP gitu. Oh gitu? Yang banyak duitnya. Game apa tuh dulu? Yang banyak duitnya, gua brengsek banget ternyata ya. Game apa tuh dulu? PB. Oh PB. PB, gua tawarin. Joki? Gak joki. Oh bukan joki gua ya? Pribadi, jadi gua banyak akunnya. Gua mainin mau gak? Dapat lumayan, 250 ribu satu akun. Oh. Sebulan aku 4 lah. Gua bandar akun dulu. Jadi... setelah semua usaha Anda belum berhasil mungkin waktu itu ya. Tapi keburu lu masuk YouTube gitu kan. Jadinya lu memutuskan untuk fokus YouTube. Jadi udah dari 2016. 2016. 4 tahunan. 2016 Agustus gua buat akunnya. Gua seriusin September akhir. September akhir. Oke. Okay. Lu udah ngerekam ya dari Agustus itu sih. Lu kalau gua pengen tahu deh, kan itu kan lu kan sebenarnya potongan-potongan dari daily ride lu lah ya. Lu buat jadi satu video itu biasanya rata-rata deh. Rata-rata tuh itu dari kejadian berapa lama? Kalau rata-rata ya? Dua minggu. Satu video. Dua minggu jadi satu video? Iya. Jadi lu video keluar per dua minggu? Kalau kejadian unik jalan raya ya, tapi kalau misal gua buat topik gitu-gitu ya gua ngomong sendiri. Atau kayak... misalnya video-video yang kayak mampir ke RC Moto Garage. Oh. Itu mah sehari syuting gitu kan. Tapi ngeditnya yang berapa hari. Tapi lo awal-awal kan memang yang... apa? Unik apa? Riding. Apa? Kejadian unik. Kejadian unik kan? Awal-awal itu kan? Awal-awal dari situ. Jadi lo keluar 2 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu? Enggak juga? Kalau untuk video itu iya. Video itu oh, iya. Tapi lo ada segmen lainnya juga. Tapi kadang kayak misalnya touring. Itu kalau lo touring, lo berangkat kan 3 hari perjalanan. Itu kejadian uniknya udah dapet 4 video kali ya. Abis itu kan pantura betapa serunya. Oh, iya. Abis itu kita kalau di daerah lain tuh cara riding orang kan berbeda, kita belum terbiasa. Iya. Apalagi kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak narazia atau apa. Itu mistis hantu nih. Makanya gue kalau hantu gak muncul di video gue ngeliat tapi gak muncul di videonya. Lu ngeliat tapi lu gak muncul di videonya? Iya, malu-malu banget. Gak seru ya jadinya? Ah gak seru. Gaci. Nih, lu kan udah lama nih ya bikin yang riding kejadian unik di jalan. Ada nggak kejadian yang berkesan banget, entah itu ngeselin, entah itu menyenangkan, entah itu menyedihkan, entah itu menakutkan, yang mungkin
kalau yang dipublish mungkin ya orang udah tahu. Oh, nah, ini yang enggak lu publish nih. Banyak yang enggak gua publish. Lebih banyak yang enggak gua publish daripada gua. Tapi publish yang benar-benar anjir nih gua ingat banget nih kejadian ini. Iya. Kejadian apa tuh? Sebenarnya beberapa tidak bisa diceritakan juga. Tapi ada lah. Oke, kita ada lah yang bisa diceritain. Jadi ya yang bisa diceritain aja. Bentar, salah satu aja deh, salah satu. Bentar, yang gua berkesan gua lagi gitu. Jadi mengingat yang bisa diceritakan. Itu banyak, beneran banyak, tapi jangan deh. Yang berkesan deh. Satu deh yang berkesan. Ya. Bentar, kok gua mendadak ngeblank ya? Bohong ya? Bohong ya guys. Kalau orang bohong disuruh gitu terus gitu. Apa ya? Bohong ya pasti. Ya. Aduh. Apa ya? Ya paling itu sih waktu itu ya tiba-tiba ada satu orang emosi ke gue emosi balik, bentak-bentakan. Ingat enggak kenapa? Gue nyenggol mobilnya. Oh, lu nyenggol mobil. Pake spion PCX. Spion PCX kan plastik kan. Mm-hmm. Kena, duk, gak apa-apa. Gue lihat dulu. Oh, bedinya gak apa-apa. Gue deketin dia. Buka kaca dia. Mama apa, Pak? Gitu kan. Tuh, alah kamu tuh. Dia ngegas. Nah. Gue digas balik tuh. Ya, sama orang digas balik kan refleks juga. Yeah, kan? Yeah, ngegas yeah, balik yeah. juga. Nah. Ya, Pak, maaf ya, Pak. Gue kerasin. Tapi gue tetap minta maaf. Nah. Alah kamu tuh. Gue teriak. Udah, Pak. Gak usah diperpanjang. Cuma gitu doang. Gue yang ngamuk. Diam, ya gue jalan, gue malu sendiri, ya kan gue yang salah, gitu kan. Kenapa gue yang ngegas. Ya beginilah tipe-tipe pengendara di... dia saya salah ternyata dia seperti ini. Gus Ali sesungguhnya, pencitraan. Tapi dulu tuh gue nyempet ada apa ya, ada satu, gue lupa deh kalau gak salah, lu nyempet ada satu video yang viral. Masih pakai PCX tuh apa ya? Lu bantuin ibu-ibu atau apa ya? Bantuin ibu-ibu? Bantuin ibu-ibu? Iya, nyempet deh. Kalau gak salah. Atau apa ya? Gue lupa deh. Gue pernah pakai duk tabrakan sama gue. Apa itu ya? Iya, abis itu malah gue ganti. Dia nabrak gue yang ganti. Lah? Kenapa begitu nih? Kerusakannya lebih parah dia. Gue cuma baret. Dia spionnya pecah. Kehantam abis tangan gue. Gue lalu, wah gila tangan gue kuat banget. Sampai rumah bengkak. tapi gue pernah sih. Gue pernah juga kejadian kayak gitu. Jadi... gue lagi pelan-pelan, gue bener-bener lagi pelan-pelan dulu. Gue masih belum pakai ZX, gue masih pakai CBR 2.5. Gue lagi pelan-pelan di Bali. Karena gue tuh kayak lagi nyari sesuatu, gue lupa gitu, nyari bangunan atau apa. Jadi gue di pinggir, gue jalan cuma 20-30. Tapi gue sambil lihat kanan-kiri. Kanan-kiri, kanan. Pas gue lagi lihat kanan, lihat depan gini, lawan arah. Aduh. Cewek, naik. Gue lupa Mio apa Beat gitu, apa Vario, gue lupa. Ini CBR 250R. Iya, yeah, yang CBU. Yang kancut tuh. Waduh, bodinya kuat itu. Untungnya kuat bodi gue. Jadi gue cuma jatuh. Gue kesel, gue datangin mbaknya. Mbak, yang bener dong, gue bilang gitu. Saya gini, lah, ini kan arahnya ke sana, gue bilang. Mbak lawan arah. Saya cuma mau ke situ, ke depan dekat, katanya gitu. Lah, anjir gue kesel ya. Iya. Terus gue lihat kan. Motor saya rusak nih mbak, gini baret bodinya. Motor saya juga rusak, dek bawahnya pecah pak. Waduh. Terus gue lihat set, oke, lebih parah, lo yang salah, lo yang ngamuk, gue tinggal. Ya mending gitu. Akhirnya gue tinggal, bodoh amat. Nah biasa kalau di jalan tuh kalau udah yang kayak gitu, terutama maaf ya, terutama cewek. Yeah. Nanti ada pahlawan kesiangan tau nggak? Betul. Datang, mas gak boleh nih, yeah, gak tau masalahnya apa. Betul. Jadi gitu. Mendingan udahlah segala macam, gue bilang. Lu yang salah, terus gue udah gak mau perpanjang, gue emosi, gue lihat ya udah hancur juga motornya gitu, terus kayak tinggal aja deh. Itu udah paling pilihan terbaik. Udahlah maksudnya motor gue rusak, motor dia rusak gitu kan, tapi ya udahlah. Gitu. Nanti ada yang bilang udah kekeluargaan aja mas. Lala. Mohon maaf tuh bullshit ya. Kekeluargaan, ya kan? Kekeluargaan tapi manggil orang. Ini manggil orang, ya. Minta backingan. Iya. Itu ya itulah ada pasti makanya mungkin lu tertarik juga buat ceritain kejadian-kejadian unik mungkin karena gitu juga ya. Karena banyak hal-hal yang cuman sepersekian detik gitu tapi iya. Jadi ya gue sih sekarang ya kalau dulu tuh gue nunjukin tuh gue negur orang, gue maki orang. Kalau sekarang gue lebih ke interaksi sih. Oh. Gue juga udah menghindari yang aduh nih orang ribet banget ya sudah gitu loh. Tapi lu masih nih maksudnya ngerekam tiap hari masih? Oh masih jalan? Gue tiap kemana aja pasti gue ngerekam. Footage gue, motovlogger lain kalau nge-shoot, tak
oh memori gue udah kepake hari ini, oh masih bisa buat nge-shoot yang lain. Gue sehari jalan pasti butuh 2-3 memori seharusnya. Mohon maaf, di tempat penyimpanan lu di rumah nih ya, udah ada berapa hard disk? Oh, enggak, gue delete yang lama-lama. Oh, lu delete? Gue delete, gue cuma 2 hard disk kok, eksternal. Abisnya kalau 24 tera kan? Enggak, gede banget. Hard disk tapi 24 tera. 1 tera. 1 tera. Oh, berarti lu lu pulang, lu review dulu iya. Videonya? Cek satu-satu. Jadi kayak misalnya gue riding 2 jam, gue cepetin ya, tok, tok, tok. Tapi misalnya gue pas jalan, oh momennya di sini nih, gue inget-inget. Oh. Sampai rumah, tok, gue ambil, nanti lu kalau lihat file gue kejadian unik tok klik oke okay, riding hari ini ada footage-nya banyak kan terus itu ada word nah itu listnya oh listnya nah, menit berapa kalau dia ada di Adobe Premiere mah tinggal taruh kasih menitnya tok 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 oh aja. Gitu milih momennya yang lama iya 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 ya. Tapi ya, tapi lu pasti inget lah ya di maksudnya pas jalan lu pasti kadang inget lupa. Dong kadang ada wah ada momen bagus banget gue delete video serius ya cakep. Tapi untungnya ya, untungnya masih berjalan lah itu ya. Alhamdulillah. Tapi kan dulu lu kan nggak nampilin muka lu kan? Nggak. Terus kenapa lu memutuskan untuk menampilkan muka anda sendiri? Gua awalnya bingung, abis itu gua apakah curhat. Setelah melihat cermin, gua ganteng juga? Oh kalau itu sih dari bayi. Okay. Gua menyesal nanya. Shit. Gua nyesal nanya, oke. Okay. Memang sih ya, brewok memang idaman wanita. Minoxidil. Mister asli Brewo. lu pakai gue demi apa? Iya gue liat videonya Alit kan. Wah kayaknya asik nih gue pakai, gue beli deh. Mas Alit ya. Pemasaran Anda berhasil. Gue ditanya bokap gue, lu kenapa pakai itu? Lu genetik Brewo kan ada. Lah iya itu maksud gue itu. Dok ini orang kalau gini, itu yang pakai minoxidil tuh berapa bulan gitu? Gue 3 minggu begini. Emang tadinya lu nggak ada? Tadinya ada tapi masih kayak gak rata gitu loh dan gue cukur mulu kan lu ketemu gue terakhir juga bersih yeah, kan yeah, 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 yeah. Akhirnya gue coba deh pakai 3 minggu begini anjir. Anjir ini abis gue trim 3 kali gue nggak ngebayang Arab ya emang dari sananya nih ya mohon maaf nih emang udah lebat nih ngapain lo pakai minoxidil coba itu cepet banget kayak wah anjir keren juga gue juga pengennya gini kalau gue misalnya di jalan ada masalah wah, buka helm, buka kelapa. Oh, kayak yang kemarin ya? Iya. Yang itu yang viral yang naik Ninja 2 setengah itu. Itu kan otot. Itu otot. Nah, gue jenggot aja. Lu tapi boxing juga kan? Udah lama enggak? Udah kaku, faktor umur lah. Lu berapa umur? Udah jangan ngomongin umur, maaf ya. Kita jangan ngomongin umur di sini, oke? Okay? Yang pasti Anda lebih muda daripada saya. Sepertinya, tapi muka saya tua sih. Karena brewok, ya. Sudah. Tapi lu ada kok. Dikit, ini setelah gue berapa belas tahun ya, tolong. Tapi lu cukur? Gue cukur. Oh, jadi gue cukur, ya. Ini gue potong, gue rapihin gitu kan. Oke lah, masalahnya bisa tuh. Gue orangnya nggak telaten, men. Gue juga dulu kan sama Alit kan, misalnya sering main. Ya ini gue. Lihat langsung berarti? Iya, aku pakai ini nih, gini. Terus ada yang diminum juga kan? Oh iya, biotin. Biotinnya itu kan diminum juga, terus gue lihat kan kayak, anjir, ya. Mohon maaf dia dari polos sekali sekarang belewokan sekali tapi emang itu harus dipakai tiap hari dua kali sehari nah tapi ini gue seminggu nggak pakai tetap tumbuh si rajin tuh gue dua kali sehari bisa kayak udahlah ntar aja lah dan itu gitu. Dibiarin 4 jam loh jadi gak lu nggak boleh kena air, nggak boleh keringetan. Si bisa tuh gue. Sejam pertama itu. Si bisa tuh gue nggak bisa. Kecuali gue di rumah kerjanya ya kan, nonton Netflix gitu mungkin oke. Okay. Pakai. Iya pakai gitu kan sambil nonton gitu. Oke, aku tidak keringetan gitu. Oke. Okay. Tapi lu sehari-hari pakai motor? Gue. Preferensi. Sehari-hari, ya. Ya perbandingannya 2 minggu sekali lah gue baru pakai mobil baru. Tapi lebih enak. Ya di Jakarta lu tau lah, lebih enak naik motor nggak sih? Iya, gua bawa mobil di Jakarta ngeri. Ih, gua malas kalau gua malas macet, malas waktunya ini. Capek lama banget. Macet. Jadi gua memilih untuk udah enakan motoran lah, lebih cepat, lebih efektif, lebih irit. Ngomong-ngomong motoran nih, jadi bisa aja ya gua masukin nih. Ya. Udah cocok belum sih jadi penyiar? Nah, lu gua pengen tahu sejarah. Lu mulai motoran sebenarnya sejak kapan sih? KT SD.
Ah, mohon maaf, di mana? Lo tau gak sih yang dijemput sama supir sama atau orang rumah tapi bawa motor, abis itu lo ngeliat anaknya pakai seragam tapi supirnya di belakang. Nah, gue salah satu populasi sih. Bentar, 4 SD itu berarti umurnya... Gue tinggi gue segini lah. 8-9 tahun ya? Taruh tas. Apa? 8-9 tahun ya? Umur 8-9 tahun? Enggak dong, sekitar. 9. Yeah. Mohon maaf, barusan gue ngomong nih antara 8 atau 9 tahun. Bukan. Kena emosi ya? Emang badannya gede. Kecilan dikit mah. Mohon maaf nih ya, jadi... oh jadi ini, oke, gue merasakan manfaatnya berewokan. Ini 8, umur 9 tahunan lah. Yeah. Itu orang tua lu tahu? Enggak. Supir? Tahu. Gua kasih tahu. Maksudnya jadi supir, lu bareng nakal sama supir? Sama, gua juga. Emang ya? Maksudnya kalau kita kong kali kong awal tuh, kayak belajar mobil, belajar motor gitu, kalau nggak boleh sama orang tua, kalau kita punya supir, biasanya kong kali kongnya sama supir. Iya. Emang mereka tuh sangat-sangat luar biasa sama kita. Pak, jangan terkasih tahu. Oh iya, nggak apa-apa, kasih rokok. Ede bang, rokok deh. Enggak, gue gak ngerokok maksudnya. Jadi rokok jadi saya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya. Jadi lu naik motor pertama kali umur 9. Abis itu motor, pasti lu belum dikasih motor dong. Belum. Pertama kali lu punya motor. Motor pertama lu. Motor pribadi atau motor rumah yang gue pakai gitu? Motor pribadi. Pribadi SMA kelas 1. Oh ya, sebelumnya motor yang pertama kali banget lu pakai apa? Fit X Honda ya? Honda Fit ya? Bukan Honda, Supra Fit ya? Bukan. Honda Fit ya? Honda Fit X. Honda Fit X, oke. Terus? Itu jatuh 4 kali. Sama lu? Gua waktu itu pas, wah dapet motor rumah nih, boleh gua pake. Gua beli helm. Ini kocak nih ceritanya. Gua beli helm, gua ke pasar Pondok Labu. Toko helm yang pinggir jalan tau kan? Tak ngeliatin. Gua gak tau merek waktu itu. Ada KYT, ada ini, ada itu. KYT kan bagus. Iya. Yeah. Ah KYT namanya jelek, bego banget gak tuh? Terus akhirnya? Jadi, wah ini keren nih, gue gak usah sebutin mereknya deh, mereknya udah gak ada juga sekarang. Wah keren, gue seneng warnanya, jadi gue beli helm waktu itu karena bentuknya keren sama warna. Oh iya wajar. Tapi gue gak mikirin size. Wajar, betul. Pas gue beli, wah keren, gue gak coba. Sampai rumah ukurannya XL, gue biasa pakai M loh, gue pakai deh besoknya, goyang-goyang. Jalan. Jalan pas mau nyalip pakai Fit X itu. Keberatan helm. Lah, bisa sampai jatuh gitu serius lu? Kebuang pala gue. Jadi kan gini, berat banget helmnya, benar-benar berat banget dan badan gue sekarang segini. Dulu gue sekarang gue 163. Dulu gue 147. 146. Sekecil itu. Bawa Fit X aja jinjit gitu loh. Brak. Orang-orang bingung kenapa nih tiba-tiba jatuh gitu kan. Gue bangun tuh, anjir, pala gue berat banget, anjir. Yaudah jalan lagi. Seminggu gue pakai nggak gue pakai lagi, ujung-ujungnya pakai half face juga. Tapi lu berarti itu bawa motor belum punya KTP, belum punya KTP, ya iya lah. Belum juga. Belum punya SIM. Belum. Lu udah bawa sendiri motornya? Udah. Ke jalan raya? Ke jalan keren raya. Keren. Gue masuk sekolah, tetap. Bawa ke sekolah? Oh, ke sekolah. Lah? Dulu nggak apa-apa, dulu tuh. Zaman gue sekolah dulu tuh ya pasti lu juga ngalamin pas zaman sekolah dulu lebih slow kok. Polisi juga ngelihat anak-anak itu cuma kayak enggak. Dikasih? Enggak, gue enggak dikasih. Oh, sekolah gue lebih santai. Tapi sekarang udah enggak bisa sih. Kayak lu harus ada SIM. SMP udah bawa lu ya? SMA. Oh, SMA. SMA kelas 1 itu. Oh, SMA kelas 1. Motornya? Itu Vitex. Yang gue jatuhin berkali-kali. Oke. Motor yang emang punya lu, pertama kali apa? Gua dibeliin Scoopy, tahun 2010. Scoopy? Baru, warna hitam waktu itu. Wah, bawa udah kayak udah paling The Chosen One, tau gak? Udah kayak The Chosen One. The Chosen One. Bawa ke sekolah. Wah, abis itu gua emang dari dulu tuh jiwanya kayak ke pen riding jauh. Lu tau gua kasih apa tuh Scoopy? Gua kasih Top Box. 45 liter. Mohon maaf. Gede banget kan? Itu gede banget loh. Parah, bahaya banget kok kayak si full. Tek. Gitu. Anjir. Warna biru lagi Top Box-nya, gak nyambung sama warna motornya. So, waktu itu second murah. Cakep. Keren loh emang loh. Bracket-nya bukan bikin. Masang di tempat orang-orang modif pulsar touring. Jadi khusus deh.
lampu belakangnya, lampu remnya, gue juga pernah alay, lampu remnya warna putih. Wah, ini ya, ini tipe-tipe ya, tipe-tipe anak motor yang gue paling benci kalau di jalan raya, tau gak lu? Ya, dari jauh nih ya, kayaknya kan malam nih, set, lagi liat, wajib motor pasti ngerem dong. Pas lihat, lampu belakang. Duar langsung. Itu rasanya pengen gue bawa kunci, terus gue pecahin gitu. Sebel banget. Dulu banyak yang sebel. Tapi gue di jalan kan, dulu gue imut banget buka ya kan. Jadi orang kayak ada waktu itu udah set mau sok-sok nabrak gue. Gue buka kaca. Dia udah gini. Hati-hati di jalan. Cabut. Gue menyelamatkan ya. Padahal gue bego di jalan. Gue. Anjir. Wah ini nih kayak gini-gini nih. Itu SMA berarti? SMA. Terus abis Scoopy? Abis Scoopy, Scoopy-nya gak lama itu 3 tahun apa gue pakai ke Vario Techno. Vario Techno tuh yang ngerem kiri. Belum. Oh belum ya? Belum CBS ya? Masih yang Vario Techno versi, pokoknya FI pertama lah. Dulu kan FI ini kan belum 10 tahun juga kan ya? Yang motor-motor kecil 125. Belum. Nah itu dapat Vario Techno. Abis Vario Techno, gua ke PCX. Oh. Terus PCX, ya itu PCX. Duh, V175 GS. Masih ada kan? V175? Udah gua jual. Waktu pandemi. Aduh, gimana nih? Butuh ya? Uang ya, butuh uang. Duit, cuy. Oh, lumayan sih itu motor, lakunya gila juga. Serius? Iya, 40. Jauh dong. Iya. Habisnya yang beli juga itu senang motor. Gitu. Yang beli emang senang motor. Iya. Gitu deh. GS sih, GS yang salah satu yang paling lama. Setelah PCX, PCX juga udah laku, udah gue jual juga. Dibeli tetangga gue PCX. PCX yang legend itu? Yoi. Anjir. Gue juga dibeli, awal. Dibeli berantakan itu, kata dia udah gue rapiin deh. Oh iya. Dibeli harga tinggi juga sama dia. Beli ya udah. Lu tuh PCX-nya yang PCX awal banget ya? Yang Thailand. Oh yang Thailand benar. Yang keren banget itu jatuh berkali-kali gak apa-apa kok. Bukan putih ya? Enggak, hitam. Hitam ya? Waktu gue pakai PCX tuh gue belum pernah ke RC. Iya. Yeah. Sekali gue ke RC. Lama, 2017. Waktu awal-awal banget itu. Oh belum kenal sama gue. Waktu itu belum. Belum ya? Gue 2017 soalnya masih di Bali. Oh, ya gue waktu itu bareng si Bram, apa Q, Kena, TJR, Raka, sama si Dimel. Apa udah pernah ya gue ya? Kayak waktu itu nggak sepi ya? Bisa waktu itu. Gue lupa deh. Gak lupa lah gue. Lupa. Jadi sekarang berarti daily lu adalah? GS. GS. Enak gak nih GS? Oh, enak. Enak. Lebih enak lagi kok gue napak sih. Tapi badan segue bisa bawa GS, seenak itu maksudnya. Low ringgit lah. Apa enggak deh, tinggi aja biar gue merasa tinggi di jalan. Apa pendek lo semua gitu. Begini ya. Ini kan lu salah satu nih, salah satu YouTuber, motovlogger yang udah cukup lama lah berlalang buana di YouTube. Iya kan? Gue ada beberapa pertanyaan. Yang pertama akan yang pengen gue tanyain adalah apa sih yang menyenangkan dari lu membuat konten motovlogger? Konten motovlogger, konten motovlogging. Motovlogging ya. Iya. Sebenarnya sih ya hobi kita-kita ini kan riding gitu kan. Asik. Jadi kayak siap. Mendokumentasikan hobi sendiri aja sih. Lebih ke memang mendokumentasikan aja ya. Exactly. Sambil gini nih kelakuannya, jadi jangan percaya ya. Lihat orang mukanya brewokan tuh serem. Enggak, nih, lu lihat nih. Enggak ada. Jadi memang lu lebih seneng kayak ini tuh dokumentasi perjalanan gue hari-hari. Yes. Dan apa istilahnya? Interaksi. Berinteraksi dan kayak ngasih lihat aja gitu ya ke implementasikan. Beda, mohon maaf. Lebih sharing. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi lu lebih share. Itu yang membuat lu seneng tuh itu. Kalau misalnya konten lu enggak ada yang nonton, lu tetap seneng enggak melakukan itu? Kalau dulu enggak, kalau tetap seneng enggak apa-apa. Oh iya.
dulu iya sih, biasa aja gue. Kalau nggak ada yang nonton sih, oh ya udah. Karena memang seneng dari hati. Iya, sekarang sih ngaruh. Jujur ya, ngaruh. Waduh, yang nonton dikit nih, kenapa ini? Gitu kan. Set ya itu ya. Arahnya ke yang bentuknya kalau di situ mungkin jadi begini S. Iya, AdSense. Lo ada yang pernah sering masalah nggak sih AdSense? AdSense. Gue sempat waktu awal bikin kena banet gue sebulan. Gara-gara? Nggak tahu, karena gak jelas. Katanya gue nonton iklan gue sendiri, padahal enggak, cuma dua kali. Maaf ya, itu berarti pernah. Tapi ya kepencet kan kadang. Nonton gimana sih nonton itu bukan sendiri nonton tuh? Iklan sendiri sih, jadi keklik link yang ada di iklan gitu loh. Oh gitu. Sekarang masih udah sekarang aman aja apa pernah dolar kuning dolar kuning? Nah, beberapa kali dolar kuning. Tetap. Tapi kan konten lu kayaknya nggak ada yang aneh-aneh. Iya. Kan kejadian unik di jalan raya tuh kena berapa kali kan? Kejadian unik. Itu langsung kayak kata-katanya. Apa sih nih YouTube gitu loh. YouTube nih, sistemnya tuh agak nggak kebaca gitu loh. Bahlul emang. Kadang-kadang dengan judul yang sama aman gitu ya. Kadang kena review. Iya. Jadi kayak nggak bisa ngebaca gitu loh. Kitanya nggak bisa ngebaca, habis tidak dijelaskan secara detail dari YouTube-nya. Tanya deh ke yang sering kena tuh Wira, Raka, TJR, habis itu si siapa lagi ya yang sering kena tuh? Harald juga tuh pasti kena. Pokoknya anak-anak yang riding, kontennya riding bukan review ya, pasti kena dengan alasan yang misalnya, wah rusuh ridingnya hari ini, rusuh fun maksudnya, itu kena. Kenanya tuh langsung kena dolar kuning atau kena review dulu? Kena review dulu. Kalaupun udah kita ajuin, kadang tetap kena. Sistemnya kocak. Sistemnya nggak jelas lah ya. Terus, lu kan ya emang pada dasarnya adalah lu memang ingin berbagi cerita lu hari-hari riding kan. Kalau sekarang gua tanya, sekarang kan makin kesini makin banyak lah yang namanya motovlogger keluar ini keluar motovlogger lagi. Menurut lu gimana sih? Sekarang? Dunia motovlogging deh. Oh, Indonesia ya? Indonesia dong, Indonesia. Nggak sebagus dulu sih. Kenapa? Sekarang sih kontennya apa aja yang penting ditonton. Bukan apa aja yang asik ditonton. Paham nggak sih? Apa aja yang penting ditonton. Nah. Bukan apa aja yang asik ditonton. Jadi kontennya itu, sorry, kayak yang penting gue dapat views yang banyak. Bukan gue nge-share informasi lagi. Oh, oke. Okay. Gue tujuan gue ngehibur kok, tapi sudah menyampingkan moral. Oh, yang penting viral. Yes. Yang penting abis viral. Sekarang nih bukan cuma motovlog sih. Sekarang semua YouTuber, sosial media, influencer. Oh, yes. Semuanya sih, ya apa aja untuk attention gitu loh. Tapi itu udah masuk ke dunia motovlogging berarti. Udah ya? Dari dulu sih. Gue pun juga kadang gue lihat video gue kok gitu ya. Gue pun kadang terpancing gitu loh. Tapi nggak secara sengaja kan? Nggak tahu, mungkin sengaja. Kita nggak tahu juga kan. Kadang-kadang kayak lu tahu sengaja atau enggak, lu bilang enggak kok. Padahal di diri lu yang bilang enggak kok gue pengen. Tapi mungkin sekarang nggak semua ya. Tapi ada beberapa yang memang bikin konten dengan tujuan viral. Iya. Memang entah di setting, entah bikin sesuatu yang apa gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya nih ada yang masih baru lah kasarnya gitu mau jadi motovlogger, apa yang bisa lu kasih wejangan menjadi motovlogger? Iya. Apa ya? Maksudnya sekarang sih lu bener-bener kalau lu mau bikin channel motovlog, ya lu beneran suka nggak atau cuma lu kayaknya seru? Jangan, kalau lu kayaknya seru gitu nggak bakal enjoy ujung-ujungnya. Tapi kalau lu bener-bener kayak seneng banget gua riding sama gua nge-shoot gini, udah pasti menikmati, nggak perlu dengerin saran gua lagi, lu udah pasti melakukan. Jadi ada minimal dua hal ya yang lu senengin ya. Lu seneng riding, tiga, lu seneng riding, lu seneng mengabadikan momen, jangan lupa lu seneng edit. Bener nggak? Edit iya sih. Iya kan? Karena gue jujur, gue kan nyempet bikin tuh. Gue punya YouTube, gue nyempet ada di YouTube channel. Yang segitu-segitu aja viewersnya. Gue jujur banget, gue tuh malas banget ngedit.
perjalanan gue terakhir tuh perjalanan gue dari Bali ke Jakarta. Harusnya ada 3 part, gue udah pecah 3 nih. Satu naik, dua naik, entah yang ketiga. Karena gue malas banget sumpah, gue malas. Gak berlanjut ternyata. Iya, tapi emang tapi kayak. Tapi kan lebih sering ngepost di IG apa? Iya IG karena kan kita nggak perlu ngedit gitu kan, maksudnya kayak ya ngedit ringan, ya terus naik udah. Karena emang dulu gue ngobrol juga sama Mas Ateng, ya memang harus seneng bikin, maksudnya harus seneng sih bikin ya, harus video gitu, emang harus suka gitu. Apalagi lo kalau ngeliat video Mas Ateng itu gila itu, loh editannya. Itu editannya Mas Ateng, kami padamu, tadi gitu kami padamu. Kami padamu. Ya, jadi memang dia bilang kayak ya lo seneng emang harus seneng dulu gitu, maksudnya kalau dia bilang kalau gue emang seneng bikin konten, emang seneng bikin video gitu, yang gue seneng ngedit. Habisnya kalau lo seneng lo bakal ada ide-ide baru. Nah itu dia kreatif, makanya. Gitu-gitu kan. Jadi memang berarti benar sih menurut lo kalau emang lo mau vlogging ya lo harus seneng dulu. Iya. Bukan tujuannya lo harus terkenal dengan vlogging, benar nggak? Ada tuh beberapa yang kepengen terkenal, jadi apa aja yang penting gue terkenal. Nanti pas viewsnya dia turun, dia bakal melakukan apa aja untuk terkenal. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu di luar motovlog juga pasti itu stres. Jadi biarpun viewsnya banyak, dia nggak bakal bahagia. Asik, gila. Bisa gue dulu gitu. Oh lu dulu gitu? Gue dulu gitu waktu awal-awal, wah views gue banyak. Gimana caranya gue bahas konten, biarpun gue bahasnya gue terkesan kayak nyari-nyari kesalahan orang jadi jalan itu nggak apa-apa, yang penting views gue tinggi. Ujung-ujungnya gue mikir makanya banyak video yang gue delete, abis itu apa enggak deh gue rubah caranya, views gue turun tapi gue bahagia melakukan. Iya, gitu sih, kembali lagi lu enjoy atau enggak. Abisnya kalau misalnya lu nyari duit aja sama terkenal gak bakal bahagia, tapi kalau lu enjoy, duit sama kebahagiaan itu bakal datang sendiri. Gila tuh, tolong ya di quote. Tolong ya di quote tuh ya. Gila gue jenggotan gini jadi mulai-mulai bijak gue. Bila Anda ingin terkenal deh gitu. Gus Ali 2020. Oke lah, kalau gitu kita ngobrol udah lumayan lama nih kayaknya. TCX Boots. Lupa ya tadi ada iklan di tengah-tengah. Iya ya. Nih. TCX Boots. Enak loh sumpah. Lu bisa ke atas gini? Enggak bisa gue. Gue adalah orang yang tidak lentur sama sekali. Coba gak bisa serius lu. Ya tahu, aduh sakit jangan deh. Buat keren, malah sakit. Jadi ya beginilah bentuk dan kelakuan motovlogger ke Gus Ali Yete. Cewek gue kalau nonton ini asli ya keluar. Tadi off cam, iya sayang, I love you. Nying. Muka brewokan ya. Nih, perhatiin juga. Muka brewokan, lu bayangin ya, muka brewokan, badan sterek ya kan, ya kan. Boxer nih ya kan. Iya sayang, I love you. Habisnya kalau dia ngambek kan. dikat. Enggak, ini harus masuk. Oke lah, gue Sali, makasih. Kita ngobrol-ngobrol, sharing segala macam. Sama-sama. Makasih udah mau menyempatkan waktu dan menyempatkan diri untuk berada di pengajian video. Oke, iya, pengajian. Kita tutup dengan doa kalau gitu. Alhamdulillah. Nanti amplopnya dititipin aja ya. Oke, siap. Nanti transfer aja ya. Oke, saya transfer amplopnya, yang saya transfer isinya kosong. Oke, okay, sip. Makasih, Gus Ali. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kita tuh 542. Enggak ya, itu beda ya. Oke lah, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa di komen, like, share, subscribe. Ini juga Gus Ali juga ya, di like, comment, subscribe, di follow Instagramnya, di follow, di subscribe YouTube-nya. Jangan lupa TCX Boots Instagramnya ada di sini. Ini tulisan yang Gus Ali di sini. Tapi gue suka banget sama seperti ini. Makasih ya guys. Apa lo? Aduh, udah.